المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث yang ke-11 carilah ilmu sebelum ia hilang. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita mohon selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin dan taufik dari Allah Taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Banjari rahimahullah ta'ala, kemudian dikurai dan diterjemah oleh muridnya Fadhilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Kita berada pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 maknanya setahun baca kita ni 11 kali pertemuan. Rasanya lebih daripada 11 kali setahun untuk baca kita ni. Ini yang terakhir sebelum Ramadan. Selepas daripada Ramadan kita kira semula. Baik, dalam hadis yang ke-11 ini Syekh Fahmi letak tajuk hadis ini ialah carilah ilmu sebelum ia hilang. Satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wal Qur'an wa 'allimun nasa fa inni maqbud wa zada razinu wa inna mathalal 'alimi alladhi la ya'lamul fara'id ka mathalil burnus alladhi la ra'sa lah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajarlah kamu ilmu faraid dan Al-Quran dan ajarkanlah akan dia kepada orang lain kerana aku akan meninggal dunia. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi sebut secara khusus satu bidang ilmu, nama dia ilmu faraid. Walaupun masih ada khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan ta'allamul fara'idah sini, belajarlah kamu, Syekh Fahmi memang terjemah belajarlah kamu ilmu fara'id. Tapi dalam huraian hadis ni ada lagi ulama yang mengatakan fara'id situ fara'idul Islam, apa-apa yang difardukan di dalam Islam. Ada juga ulama menghuraikan ta'allamul fara'idah sini dengan perintah daripada Rasulullah supaya kita belajar segala perkara yang jadi kefarduan dalam agama kita, agama Islam. Cuma secara khususnya ulama faham hadis ni Nabi suruh kita belajar satu cabang ilmu yang ada dalam kitab fiqh. Satu cabang ilmu yang ada dalam kitab fiqh iaitu ilmu al-faraid ataupun ilmu yang berkaitan dengan pusaka. Yang ini selepas kematian seseorang, maka seseorang itu ada meninggalkan harta benda, maka ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, maka nama dia ilmu faraid ataupun ilmu irth, ilmu yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Cuma ilmu ini dia tak termasuk dalam ilmu fardu ain. Dia termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah, kita kena faham betul-betul fardu kifayah. Fardu kifayah memang dia bermaksud ataupun secara mudahnya kita faham apabila ada orang belajar, maka gugurlah tuntutan tersebut. Cuma kita kena faham dia belajar tu sempurna ke tidak.
Kalau dia belajar tak sempurna, jawab dia tak gugur lagi tuntutan fardu kifayah. Supo tempat kita contoh, kawasan kita contohnya, orang yang datang semayang hanya dua orang je. Fardu kifayah, semayang berjemaah. Bagi kita mazhab Syafi'i, tak jatuh wajib. Ha? Kalau jatuh wajib, tak mari berdosa. Jawab dia, fardu kifayah, buat jemaah. Jadi, adalah dua orang, katakanlah yang lain pemalah belaka, adalah dua orang mari semayang. Seorang bila yang azan, dialah iqamah, lepas tu seorang lagi naik jadi imam. Ha, maka, dah jadi, dah jemaah. Jemaah paling kurang dua orang. Kita kata tak apalah, dah ada dah orang semayang di masjid surah tersebut, dah gugur lah tuntutan jemaah atas penduduk kampung. Ha, kena tengok, dua orang yang buat semayang jemaah tu, sah atau tidak jemaah dia. Gugur atau tidak tuntutan jemaah tersebut. Supaya orang yang menguruskan jenazah begitu juga. Betul-betul pandai ke dia selok-belok menguruskan jenazah tu. Memang ilmu tu ilmu fardu kifayah. Tapi adakah betul-betul sempurna apa yang dia buat tu daripada awal hingga ke akhirnya? Andai dia buat tak sempurna, maka tak gugur tuntutan fardu kifayah atas penduduk kampung tersebut. Kawasan tersebutlah dua marhalah tu. Baik. Jadi ilmu faraid ni pun gitu juga. Walaupun dia ilmu fardu kifayah, maka mesti ada dalam dua marhalah, mesti ada seorang yang pakar dalam ilmu fardu apa ni, ilmu faraid ni. Ilmu pembahagian harta pusaka. Baik. Jadi Nabi sebut ta'allamul faraida. Mengajilah kamu ilmu faraid. Ilmu faraid ni ada ulama mengatakan ilmul Qurani. Dia adalah ilmu yang dinisbahkan pada Quran. Sebab dalam Quran disebutkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan apa harta pusaka ni. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Ta'ala sendiri sebut, diwasiatkan kepada kamu. Oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Saya sebut dah, bila Allah Ta'ala sebut perkataan wasiat, benda tersebut besar. Dan benda tersebut penting. Dalam masyarakat kita, bila sebut wasiat, bila? Sebut wasiat je, dia adalah istilah yang diguna saat orang tu nak meninggal dunia. Nah, itu dalam masyarakat kita. Bila seseorang yang nak meninggal dunia, dia beri satu pesanan, maka kita panggil itu wasiat. Wasiat itu kita anggap dia besar. Dia kita anggap dia adalah penting. Padahal nasihat mak ataupun ayah kita saat nak mati, supaya dengan nasihat dia ketika dia hidup. Ha? Mak pesan kepada kita saat nak mati, jangan duk bergaduh lah selepas mak tak ada. Jangan duk bergaduh lah selepas ayah tak ada. Selama ayah ada, ayah hidup, duk tengok mu gaduh je adik-beradik lelaki perempuan. Duk berebut dah harta pusaka sebelum ayah mati lagi. Lepas ayah mati, ayah pesan janganlah duk gaduh. Mak pesan janganlah duk gaduh. Bagi elok-elok harta pusaka tu. Ha, tu serupa cerita Piramli tu kan. Sebelum ayah dia mati, duk bergaduh dah tu. Sebelum ayah dia meninggal tu duk bergaduh. Bergaduh ayah dia jatuh sakit jantung tu pun sebab apa? Sebab dia tengok anak bergaduh. Anak berebut harta pusaka. Jadi nasihat yang datang daripada mak dan ayah ni kadang-kadang saat dia hidup lagi, saat dia segar bugar, dia bagi dah nasihat yang sama. Tapi kita sebagai anak duk tengok mak nasihat dalam keadaan dia segar bugar, tak berasa penting nasihat tu. Nasihat yang sama juga mak dan ayah bagi tahu pada kita saat dia nak mati, kita berasa pentingnya masa tu kita mari rasa betul apa yang mak bagi tahu, rasa bersalahnya kita duk gaduh adik-beradik selama ni. Hanya berebut apa, hanya sebab berebut harta pusaka ataupun berebut harta benda yang ayah tinggal. Padahal kita masing-masing pun dah ada kerja, dah ada harta sendiri dan sebagainya. Dia mari mikir sebab apa? Sebab nama dia wasiat. Ha, begitu juga dalam Quran, bila mana Allah Ta'ala gunakan kalimah wasiat, maknanya perkara yang Allah Ta'ala sebut tu adalah benda besar, benda penting, dan pahalanya juga besar, ganjarannya juga besar di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gunakan perkataan wasiat pada pada mentaati kedua orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Allah Ta'ala guna perkataan wasiat juga. Wasiat kepada manusia yang bergelar anak supaya buat baik kepada kedua orang tuanya.
So bila kita baca ayat ni, kita tahu bahawa wasiat ni satu benda yang besar nilainya di sisi Allah Taala, di sisi kita orang Melayu yang apa yang selalu guna perkataan wasiat ni pada situasi yang sangat kita ambil berat berkenaan dengan wasiatnya. Ayah wasiat apa tadi? Aku tak sempat balik daripada luar negara. Saat nak mati tadi ayah wasiat apa? Tak ada wasiat apa pun, tak sempat nak bercakap dah dengan ayah. Ayah celik mata sekejap je, tengok anak sekeliling dia, lepas tu pejam mata balik, katakanlah stroke gitu. Tak ada wasiat apa, kita pun rasa terkilan. Naknya tahu ada apa-apa yang ayah pesan sebelum meninggal. Kok-koklah nak beritahu pada apa, kepada anak-anak yang dia ni ada lagi apa harta di luar negara, di Isketambola atau di mana pun, anaknya kita dengar. Tapi ayah tak sebut apa-apa dah, rasa terkilan. Sebab apa? Wasiat tu bagi kita orang Melayu satu benda besar. Begitulah ibaratnya dalam agama pun, bila disebut perkataan tu wasiat, maka dia adalah satu benda besar dan pahalanya juga besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala guna perkataan yusikumullahu fi auladikum. Allah Taala yang mewasiatkan kepada kamu dalam urusan anak-anak kamu, dalam urusan pembahagian harta kepada anak-anak kamu. Allah Taala sebut lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu bahagian anak lelaki tu bersamaan dengan dua anak perempuan. Maknanya dua anak lelaki, satu-satu anak perempuan. Tu belum tengok pada yang lain lagi, ada mak ke tidak. Tu tengok yang anak, tengok yang ayat selepas tu pula lah. Cumanya disebutkan satu persatu di dalam Al-Quran berapa bahagian, yang ni sudus, yang ni sumun, yang ni 2/3 dan sebagainya lah disebut oleh Allah. Sebab tu ulama menamakan ilmu al-faraid ni dengan ilmu al-Qurani, ilmu yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Lah habis Allah Ta'ala cerita tentang ayat ni, Allah Ta'ala kata tilka hududullah. Ni batas yang Allah Ta'ala dah tetapkan, jangan kau langgar batas-batas ni. Jangan pandai-pandai pula nak tukar daripada 1/8 kepada 1/6, nak subesar sikit. Daripada 1/6 tukar 1/3 besar sikit. Tak boleh, tilka hududullah. Tu ketentuan daripada Allah Ta'ala tu dalam bahar, apa, dalam bab faraid ni. Baik, jadi Nabi suruh ta'allamul fara'idha wal qur'ana wa'allimun nasa fa inni maqbudun. Nabi kata belajarlah ilmu fara'id, belajarlah Quran, ajarkanlah akan dia kepada orang lain. Kenapa Nabi suruh belajar ilmu Quran, ilmu fara'id, kemudian Nabi suruh ajar kepada orang lain pula? Sebab Nabi kata fa inni maqbudun, kerana aku akan meninggal dunia. Maknanya ulama syarah hadis ni, ulama kata aku pun sama dengan orang-orang yang dah mendahuluiku. Maknanya akan hidup dan akan meninggal, hidup dan akan berakhir dengan meninggal. Maka Nabi beri isyarat fa inni maqbudun situ, Nabi beri isyarat belajarlah ilmu ni selagi mana aku hidup. Jangan tunggu aku mati baru menyesal. Allah menyesalnya tak pergi mengaji dengan tuan guru tu. Menyesalnya dulu aku tak pergi mengaji dengan tuan guru apa? Haji Hasan Azhari ke? Yang alim Quran di Malaysia ni. Rasa menyesalnya tak pernah hadir majlis dia. Majlis dia, dia bukan baca kitab tajwid, baca matan. Matan tajwid ni dia baca. Syair-syair tu, yang bentuk syair-syair tu. Dia baca yang tu, dia hurai, dia kupas yang tu. Tu orang mengaji tajwidnya dia. Baik, kita masa dia hidup dulu tak naknya pergi mengaji. Tengok dalam TV pun malah. Rancangan yang dibuat rakaman dalam TV, malah juga. Tapi selepas mati, menyesal pula rasa tak pergi mengaji dengan dia. Supa budak-budak mengaji overseas gitu. Waktu duduk di overseas, malahnya pergi mengaji. Jumpa dengan syekh ni, guru ni, apa dan sebagainya lah. Malahnya balik Malaysia, Allah menyesalnya aku tak pergi mengaji. Menyesalnya tak pergi jumpa dengan syekh tu dulu. Menyesalnya tak khatam kitab tu dulu. Rupa-rupanya orang duduk baca sini, orang duduk mengaji kitab tu sini. Kita tak mengaji sana. Dua benda, duduk masak. Duduk masak di rumah anak-anak negeri contoh. Kalau duduk di luar negeri kan, dia ada rumah-rumah anak negeri. Duduk apa dulu? Duduk kumpul ramai-ramai masak.
Masak aku, masak duduk rumah anak negeri, masak menu tu, menu ni, masakan-masakan yang daripada Malaysia, apa? Sebab apa? Sebab teringat negara. Kelah tak apa nak pergi. Kelah tak apa nak pergi majlis-majlis ilmu, ulama-ulama besar buat di masjid, buat di zawiyah, buat di rumah-rumah. Tak pergi. Balik Malaysia, tengok orang tu duduk mengajar, orang ni duduk mengajar, muda-muda lagi. Terasa ruginya tak mengaji. Nah, sebab tu Syekh selalu nasihat, is'aluni qabla an tafquduni. Ha, tu Syekh selalu sebut gitu. Is'aluni, tanya aku sebelum kamu kehilangan aku. Ha, tu selalu Syekh sebut gitu. Kalau dia datang dia buat majlis, dia akan sebut gitu. Bila suruh orang Melayu tanya, ni orang Melayu ni jenis senyap. Senyap. Kalau buka untuk soal jawab lah. Syekh buka untuk tanya selepas dia habis bercakap semua, maka dia tanya ada soalan. Kalau ada soalan tanya, bila aku suruh tanya ni, kalau engkau tak bertanya tu sebenarnya engkau tak beradab. Itu di antara adab yang Syekh ajar. Bila aku suruh engkau bertanya, engkau duduk dalam keadaan tak bertanya juga, padahal soalan tu ada, maka itu tak beradab. Kalau aku tak benarkan engkau bertanya, engkau tak bertanya, yo. Ni aku suruh engkau bertanya, engkau tak tanya. Maka antara yang dia sebut, is'aluni qabla an taftiduni. Tanya aku sebelum kau kehilangan aku. Tak ada dah orang yang kau boleh tanya. Jadi apa yang Nabi sebut ni lebih kurang gitu. Fa inni maqbud ta'allamul faraid, fa inni maqbud. Belajarlah ilmu faraid. Sebab apa? Sebab aku ni akan mati. Kalau mu nak tanya, tanya sekarang. Jadi untungnya kita periwayat hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni antara orang yang mewakafkan dirinya untuk ilmu. Wakafkan diri dia, ibarat mewakafkan diri dia sampai peringkat korbankan keinginan dia nak berbini, nak beranak pinak. Korbankan diri dia nak hidup serba mewah. Korbankan diri dia tak berbini, tak beranak lah. Bila tak berbini, tak bekerja. Kenapa? Wakafkan diri dia untuk duduk dengan Rasulullah, melazimi majlis-majlis Rasulullah. Sampai peringkat tak fikir soal perut dia. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai peringkat apa? Pernah dicerita oleh beliau sendiri, sampai peringkat aku mengerang, mengerang sakit perut, menahan lapar. Ikat dengan batu di perut tu biasa Lepas tu cari jalan macam mana aku nak dapatkan makanan ni, bertemu dengan sahabat ni, bertemu dengan sahabat ni. Seolah-olah apa buat macam nak bertanya, padahal nak suruh sahabat-sahabat pelawa pergi ke rumah dia, kalau ada roti sikit ke, kalau ada susu segelas ke, seteguk pun tak apa dah. Tapi itulah yang dibuat oleh Abu Hurairah, disebabkan oleh kerana nak mulazamah dia dengan Rasulullah, nak mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Hasilnya ialah Abu Hurairah jadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Itu kesempatan yang digunakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk bersama dengan Nabi. Maka dapat ilmu tu, apa, ilmu hadis kepada Abu Hurairah, sampai hadis tersebut kepada kita hari ini atas usaha yang dibuat oleh Abu Hurairah. Tuan-tuan bayangkan jasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap kali orang nak baca hadis an Abi Hurairah, mana Abu Hurairahnya? Mati lama dah tapi seolah-olah hidup. Tu orang yang berkhidmat pada ilmu ni, mati lama dah dia tapi orang dah sebut lagi. Tok guru tu sebut dulu. Tu syekh tu lah cerita dulu. Ni sahabat ni lah cerita dulu. Daripada mana orang yang paling untung sekali? Rasulullah. Rasulullah lah orang yang paling untung sekali. Kerana dialah orang yang mengajarkan segala ilmu kepada umat dia. Baik. Satu, jadi Nabi suruh kita mengaji ilmu faraid. Kita boleh jadi lebih masa dah. Maka anak-anak kita, tak pandai kita, terutamanya ilmu faraid ni kait dengan matematik pula. Tu bawah nanti dia cerita. Ada ke bawah? Dalam riwayat lain ada sebut. Sini tak ada sebut. Syekh tak ambil apa hadis tersebut. Dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Nabi sebut ta'allamul fara'id. Nabi suruh mengaji ilmu faraid, kemudian Nabi kata wa'allimuha, ajarkan ilmu ni pada orang. Fa innahu, Nabi kata nisful ilm. Tu Nabi sebut gitu. Kerana ilmu faraid ni adalah sebahagian daripada ilmu.
Ulama hurai perkataan sebahagian daripada ilmu. Kenapa Nabi nisbahkan ilmu faraid ni adalah sebahagian daripada ilmu? Satu, kil, banyaklah. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Antara yang ulama sebutnya ialah, Nabi sebut ilmu faraid ni sebahagian daripada ilmu kerana ilmu faraid, apa? Kerana Nabi nak sebut betapa pentingnya ilmu ni. Mubalaghah dalam percakapan Nabi, melampau Nabi nak beritahu pentingnya ilmu ni, maka Nabi sebut bahawa faraid itu adalah sebahagian daripada ilmu. Dia contoh mudah gini, supaya Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-hajju arafah, ataupun Nabi kata ad-du'a huwa al-ibadah. Nabi kata doa itu adalah ibadat. Ha, Nabi sebut itu ya, ad-du'a ibadah. Ibadat itu adalah doa. Ibadat itu doa juga. Doa. Tapi Nabi nak beritahu bahawa doa itu satu benda yang penting dan besar. Macam haji, al-hajju arafah. Haji ini arafah juga. Tak, haji itu ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya lagi lah. Tapi nak beritahu, dalam banyak-banyak rukun haji itu, yang paling penting sekali ialah arafah. Wukuf di arafah tu. Andai tak wukuf, jawab dia tak jadi haji tahun tersebut. Sebab tu Nabi kata al-hajju arafah. Seolah-olah macam haji ni, mungkin duduk di arafah je lah. Duduk di Arafah, lepas tu kan tak payah tawaf, tak payah apa, tak payah sa'i, tak payah dan yang lain. Seolah-olah macam begitu. Cara mubalaghahnya Nabi bercakap, secara apa, secara melampaunya Nabi nak beritahu pentingnya satu rukun tersebut, maka Nabi seolah-olah meletakkan bahawa haji itu adalah Arafah saja. Maka ulama kata, ilmu faraid ni bila Nabi sebut fa'innahu nisful ilim, isyarat daripada Nabi bahawa ilmu ni adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Kalau tuan-tuan ada kepakaran dalam ilmu matematik, elok sangat mengaji ilmu ni. Lalu Nabi sambung hadis tu, Nabi kata wa huwa yunsa. Hai, ilmu ni ilmu yang akan dilupai, akan ditinggalkan. Sebab apa? Sebab orang tak minat ilmu ni. Ada ulama sebut, kenapa ilmu ni ilmu yang ditinggal, yang disebut oleh Nabi dengan ilmu yunsa. Wa huwa yunsa, dia adalah satu-satu ilmu yang akan dilupai. Ulama kata ilmu ni sebab dia berkait dengan matematik. Matematik ni kalau Melayu kan, minta maaf. Melayu kalau matematik memang minta maaf. Anak kita kalau subjek lemah, subjek apa? Kalau tidak matematik, bahasa Inggeris. Kalau tidak bahasa Inggeris, matematik. Itu di antara subjek-subjek lemah. Lepas tu subjek lain, sains, fizik, lepas tu kimia. Jadi matematik tu belakang tu. Admit, padahal admit je, mana ada minus mat, tak ada. Admit, tambah saja. Tambah je. Cara mudah nak beritahu, senang je admit. Sebab apa? Admit, belako semua ek. Tapi kalau hadak yang tu tidak ek sajalah, cuma nak beritahunya nama dia admit pun payah juga. Payah ustaz mengaji, markah pun payah juga. Saya jawab satu muka test pack tu kosong dengan jalan kiranya. Kiralah kita dulu kan zaman sekolah, kira daripada atas apa ke bawah, kiranya kita tengok-tengok kosong. Tak dapat markah langsung kita. Bila mari pula ustaz nak mengajar ilmu apa ni? Ilmu faraid. Akak punggung balik lalu itu. Duk main 1/2, 1/4, 1/6. Lepas tu tanya pula, berapa orang ada? Adik-beradik. Okey, adik-beradik lelaki 5. Berapa lelaki, berapa perempuan? Duk main kira gitu. Kita 4 keturunan, payah dah. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Lepas tu pening. Pak menakan, mak menakan, anak menakan, apa benda lagi, istilah-istilah dia. Yang tu pening dah kita. Yang ni, istilah cucu, cicit dan sebagainya. Yang tu pening dah. Nak letak pula 1/1, 1/2. Pening. Minta maaf, balik. Jenis malah mengaji yang rumit-rumit. Dia suka mengaji yang relax-relax je. Tu yang suka kita duduk depan TV relax kan, relax. Tengok bola, gitu lah. Cuba awak mari kita seperti jawab dia minta maaf, akak pun kau balik lah gitu. Tapi kalau awak mari apa, awak mari video tengok sini cerita apa, Upin Ipin Siamang penuh surat,
Penuh seorang. Seorang pula ambil bayaran. Seorang tolong last kopak untuk ambil bayaran. Bayar pada last kopak. Berapa kos dia buat apa? Dia buat cerita Upin Ipin Siamang. Oh, jawab dia penuh. Mak ayah sekali mari. Bukan anak-anak je. Mari tinggal anak lah sebab apa ni. Ni cerita untuk budak-budak. Dok, mak ayah sekali duduk. Sebab apa? Relax. Release akal kita. Otak kita release. Cuba awak mari ilmu matematik ngaji. 1/2 darab 1/4. Kena cari pembawah dulu. Apa sebelum nak buat yang atas tu. Oh, jawab dia pening kepala ni tak ingat ni. 2/1/3 pula. Tu jenis zaman-zaman kita mengaji dulu macam mana kira tak ingat dah. Cuma nak beritahunya gitu lah. Ulama kata, kenapa ilmu ni yunsa, wahua yunsa? Sebab dia berkait dengan matematik. Satu. Yang kedua, dia kata, ilmu ni dia bercabang banyak. Dia bercabang banyak. Nak kena tahu berapa orang yang ditinggal oleh si mati ni. Mak dia ada lagi? Ada. Lepas tu adik-beradik belah ayah dia ada lagi tau. Tok dia ada lagi tak? Tok dia. Ayah dia. Ada lagi. Mak dia ada lagi. Okey, mak dia ada, ayah dia ada, bini dia ada, anak dia. Anak dia ada berapa pula? Anak dia ada 5. Okey, pecah anak dia. Berapa lelaki, berapa perempuan? Okey, seorang lelaki, 4 perempuan. Baru nampak sikit nak kira. Lepas tu bercabang-cabang. Jadi, bila begitu, menyebabkan orang rasa rumitnya bermain dengan ilmu ni. Pakat tinggal lah kau, tak nak mengaji ilmu ni. Sedangkan ilmu ni berkait dengan orang yang selepas daripada mati. Selepas daripada mati, amat-amat berkait dengan ilmu ni. Sebab ilmu ni tak belajar, yang jadi bergaduh adik-beradik ni. Tak puas hati. Baik. Kata Nabi, wahuwa awalu syai'in yunzak min ummati. Dalam hadis yang lain lah. Abu Hurairah juga cerita. Abu Hurairah kata, Nabi sebut, ilmu ni lah ilmu yang pertama sekali diangkat daripada umat aku. Itu kata Abu Hurairah. Baik. Satu hadis. Wazada razin. Razin tambah lagi. Wa inna mathalal alimi alladhi la ya'lamul fara'idha. Kamathalil burnusi alladhi la ra'sa lahu. Kata razin. Dalam riwayatnya. Sesungguhnya perumpamaan orang yang alim. Yang tidak tahu ilmu fara'id itu seperti burnus. Yang tidak ada kepalanya. Burnus ni macam hoodie. Jubah yang ada hoodie belakang. Hoodie dia sepatutnya kena ada lah yang belakang tu. Tiba-tiba tak ada, cacat. Orang tak panggil hoodie lah. Ataupun orang tak panggil jubah yang ada penutup kepala tu lah. Pakai baik kalau gitu, baik pakai jubah biasa. Baik pakai jubah biasa. Kalau tak ada yang belakang tu, yang belakang tu lah orang nak pakainya. Bila waktu-waktu tertentu panas kau, sejuk kau, baru orang letak atas kepala. Itu dipanggil burnus. Orang alim yang tak pandai ilmu faraid ni, kata Nabi dalam riwayat Razin ni, seperti orang yang memakai jubah yang sepatutnya ada burnus, ada hoodie kat belakang dia. Tiba-tiba tak ada, terpotong. Cacatlah pada orang alim tu bila dia tak pandai ilmu faraid. Kita kalau orang mari cerita bab matematik, malah nak dengar dah kita. Supaya anak kita, anak kita kalau tanya cerita apa pula malam ni ganti An-Nur. Jawab dia, anak kita boleh tahu, ada dah elan hari tu ayah. Tapi cuba kalau tanya dia, 2 x 6 berapa? Metah-metah bangun lalu, pergi naik masuk bilik dia. Malah aku ayah tanya sipir dia tu. Kita tulis sipir. Sipir tampar kat dinding. Tolong hafal sipir ni. Sebab apa? Kita tahu. Itulah kunci untuk senang jawab matematik. Minta maaf. Setahun tak ingat lagi. Tapi kalau suruh dia apa? Player bola. Sekejap je dia ingat dah. Player bola ni daripada negara mana. Nama ni daripada negara mana. Dia boleh tahu asal-usul nombor berapa lagi. Lebih cekak daripada ayah dia lagi. Umur berapa? Umur baru belah-belah. Umur baru apa? Baru 12, 13, 14. Sebab apa? Sebab relax. Ya mengapa nama ataupun apa? Tengok orang main bola. Seronok. Cuba tanya Sipi. Padahal Sipi 5. Sipi 5 tak ingat juga. Mu ni tak cerdik tu. Cuba dengan ayah dia lah. Ayah dia begitu juga dulu zaman kecil pun. Malah juga ilmu matematik. Tapi bila besar rasa pentingnya suruh anak ngaji. Kalau anak tanya kita tak boleh jawab juga. Sipi 12. Baik.
Jadi ilmu ni Rasulullah sebut seperti orang alim, apa, orang alim yang tidak ada ilmu ni ibaratnya tak lengkap. Tak lengkap nak jadi orang alim. Baik. Tuan-tuan jangan gitih pula, ustaz saya nak tanya soalan faraid. Tuan-tuan jangan gitih ustaz gitu, tak lagi lah bulan depan. Sebab apa? Nak tahu, ustaz ni tak layak jadi ustaz lagi ni. Sebab apa? Dia tak pandai ilmu faraid. Jangan buat gitu tuan-tuan, tak lagi dah minggu depan. Saya tak lagi dah bulan depan. Kalau tuan-tuan tanya, fail bab matematik ni. Baik, hadis yang ke-12. Malam ni baca dua sebab ngelah dah ni. Lepas raya tak tahu lagi, jumpa kedok. Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karramallahu wajha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum. Hadis ni biasa dengar, boleh baca cepat-cepat. Allah tadi tak baca orang yang Syekh Fahmi hurai hadis tadi hari yang ke-11. Ilmu-ilmu agama itu sangat banyak cabangnya, seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu faraid itu adalah sebahagian dari ilmu fiqh, macam saya sebut tadi. Dan ilmu faraid itu ialah ilmu yang membicarakan pembahagian harta pusaka orang yang mati. Dan ilmu faraid ini termasuk di antara ilmu yang banyak dilupakan oleh para ulama sendiri. Maka dari kerana itu Nabi kita berpesan agar ilmu ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Dan burnus itu ialah sejenis baju yang bersambung dengan kopiahnya yang biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi baju burnus itu kumpulan dari dua bahagian, baju dan kopiah. Jadi orang alim yang tidak tahu ilmu faraid, tuan-tuan tulis je. Kalau nak beli baju burnus ni, tuan-tuan tulis dalam Google. Tanya Syekh Google ni, burnus tulis. Dia keluarkanlah baju. Lepas tu tuan-tuan pergi cari jalan tawak gaya. Jadi orang alim, itu saya pernah tengok Habib Ali baca, pakar. Bukan Habib Ali sini, Habib Ali Yaman. Pakai burnus. Jadi orang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu diumpamakan seperti baju burnus yang tidak berkopiah. Maka kelihatan baju pada baju itu kecederaannya. Baik. Hadis yang ke-12. Sikit lagi, 5 minit. Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis Bukhari wa Tirmidhi. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu. Ini ulama tafsir dalam kitab Mirqatul Mafatih. Dia sebut khairukum, sebaik-baik kamu sini siapa? Tuju pada siapa ni? Khairukum sini ada ulama kata ya ma'syaral qurra. Tuju kepada orang-orang yang pakar dalam apa, yang belajar Quran lah. Ya ma'syaral qurra, wahai para qari, khairukum, sebaik-baik kalian. Daripada kalian tu siapa yang paling baik? Itu khairukum. Ada juga ulama kata khairukum situ ya ayyuhal ummah, maknanya seluruh umat. Seluruh umat manusia, masuk kita sekali. Sebaik-baik umat ialah man ta'allamal Quran. Kalau kita nak jadi orang yang terbaik, maka mestilah jadi orang yang belajar Quran. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Quran. Baik. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah kepada hadis ini, dia sebut, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran. Dia kata, yang terbaik tu, sebab sini khairukum. Khairukum ni isim taftil. Isim taftil ni maknanya, kita nak beritahu yang terlebih baik daripada yang baik. Gitu. Khairukum. Kalian-kalian semua dah baik, tapi di antara kalian yang paling baik lagi siapa? Maka Nabi kata man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran. Orang yang belajar Quran ni pula orang yang belajar Quran macam mana? Kita belajar Quran juga. Ada kelas tajwid di masjid surah. Masjid kita, tempat kita ni boleh jadi ada juga orang mengajar Quran. So, saya mengaji Quran. Adakah kita masuk dalam ni? Tu maka ulama kata man ta'allamal Quran ialah haqqa ta'allumi. Belajar sebelajar-belajarnya Quran. Itu nak beritahu khairukum. Bukannya kita ni tidak baik. Baik dah lah kita, sebab apa kita mengaji dah Quran. Siapa-siapa yang belajar kalam Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang baik.
tapi nak dapat yang terbaik tu. Man ta'allamal Quran haqqa ta'allumi. Belajar sebelajar-belajarnya. Gitu. Bila sebut belajar sebelajar-belajarnya, kemudian Nabi kata pula wa'allamahu, mengajarkan ilmu Al-Quran tu pula, maka nak sampai ke tahap ni, para ulama kata, ni para ulama sebut, nak sampai ke tahap belajar sebelajar-belajarnya, kemudian selepas belajar mengajarkan pula, maka ulama kata tak akan sampai ke tahap ini kecuali seseorang itu menguasai ilmu-ilmu yang lain juga. Maknanya kalau setakat belajar ilmu tajwid, ilmu kena apa? Alif bata, babibu, duk baca yang tu je, ikhra' itu, tak ada lah termasuk dalam khairukum ni. Tapi baik dah kita. Baik tu baik dah. Tapi nak sampai ke tahap yang tinggi. Ha gitu. Nak sampai ke tahap yang tinggi, maknanya bukan setakat belajar tajwid lah. Belajar ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan Al-Quran. Ha gitu. Barulah dapat title khairukum. Maka tak sampai ke tahap tu, kiranya kita hanya belajar sikit saja daripada Al-Quran. Belajar apa? Ilmu tajwid tu pun tak habis. Selalu orang mengaji ilmu tajwid tak habis. Saya pergi masjid, masjid Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Jalan Semarang. Kalau hari-hari Minggu, hari tak, hari saya memang tak ambil kuliah, memang hari untuk enjoy. Hari untuk enjoy, hari Sabtu dengan Ahad. So saya pergi masjid Sayyidina Hamzah. Ni Sayyidina Hamzah ni masjid kawasan askar kan. Imam-imam dia pun askar, geng-geng kagak semua. Tapi sedap bacaan dia. Sedap bacaan daripada masjid wilayah lagi sedap. Saya kadang-kadang terfikir, kenapa imam ni tak bawa ke masjid wilayah ni? Sedap sikit orang semayang di masjid wilayah. Bukan kata tak sedap imam masjid wilayah, banding dua tu khair. Gitu. Tu yang terlebih baik. Tapi sebab dia orang kagak kot. Imam-imam tu lah, lepas daripada semayang duduk mengajar Quran. Banyak mengajar Quran malam minggu. Tapi tuan-tuan, bila dia duduk nak mengajar Quran, alim juga dia mengajar Quran ni. Itilah dia mengajar Quran. Dia minta jemaah marilah duduk depan dia baca tasmih. Tak ada orang nak duduk tuan-tuan, 2-3 orang je. Yang lain pakat nak duduk macam tuan-tuan, tepi dinding, tepi apa, tepi tiang. Duduk jauh, sebut contoh ya tuan-tuan, tak kata tuan-tuan ni minta maaf, saya balik ni minta maaf dah. Memang gitu tuan-tuan, dia panggil, marilah duduk depan ni, tasmek, baca Quran, perbetulkan bacaan Quran ni. Tak nak duduk belakang tiang sembunyi, macam saya duduk belakang tiang sembunyi. Tak nak datang ke depan, padahal bukan dibayar pun tak dibayar. Nak baiki tajwid kita, bacaan tajwid kita boleh jadi ada salah dalam Fatihah kita dan sebagainya lah. Tapi tak nak. Nak duduk daripada jauh, nak dengar daripada jauh gitu je. Dengar dengan kita baca lain. Bacaan tajwid ni, bacaan Quran ni dua kaedah je yang Nabi ajar. Satu, Nabi baca, Jibril apa? Jibril perbetulkan. Ataupun Jibril baca, Nabi follow. Dua bentuk ni je. Mana ada yang ketiga dengan CD dah? Tak ada. Buka dalam YouTube. Tak apa dia kata sekarang ni orang mengajar dalam tajwid je. Ustaz Don tak mengajar dalam tajwid. Buka dalam YouTube, kita pun ikut dia. Tak boleh gitu. Belajar tajwid. Dua kaedah je. Nabi baca, Jibril tegur. Ataupun Jibril baca, Nabi follow bacaan Jibril. Dua kaedah tu saja. Tak ada kaedah yang ketiga. Duduk belakang dinding, belakang tiang. Tunggu dengar orang baca. Kita bila nak baca? Sebab tu talaqqi musyafaah Quran ni. Kita dah mengaji zaman kecil-kecil dulu kan. Zaman tua tak nak mengaji dah. Zaman dulu boleh jadi tok guru kita tak level, tidak level yang pakar dalam Quran. Sekarang ni ada orang yang lebih pakar boleh jadi daripada tok guru kita. Cuma nak beritahunya ialah orang mengaji Quran ni memang orang lagi. Tapi dia rajin pula gata anak mengaji. Dia sendiri malah mengaji. Tu ayah nama dia. Atau anak mengaji. Mau kena mengaji. Ayah. Ayah tak mengaji. Ayah baca Quran lintang pukang. Anak baca Quran lagi cantik daripada ayah lagi. Jadi nak beritahu sini, nak sampai ke tahap khairukum. Nak sampai ke tahap khairukum, bukan setakat apa? Bukan setakat pandai ilmu tajwid lah. Kena alim dalam bidang ilmu-ilmu yang lain lagi. Sampai tahap ulama kata, dia jadi kamilan li nafsihi wa mukammilan li ghairihi. Dia jadi orang yang menyempurnakan diri dia. Diri dia sempurna dan dia boleh menyempurnakan orang lain.
Dia dengar orang mengajar tentang ayat Quran, dia tahu. Ni salah faham terhadap ayat ni. Gitu. Ataupun dia dengar orang baca Quran, dia tahu. Salah pada sebutan, salah pada makhraj, salah pada itu, salah pada ini. Itu maknanya, dia bukan setakat kamil, tapi mukammil. Dia bukan setakat dia sempurna, tapi dia mukammil. Boleh menyempurnakan orang lain lagi. Sebab tu Nabi Isa AS, Nabi Isa AS sebut, dia kata, siapa-siapa yang belajar, man alima, tahu satu-satu ilmu, terutama yang tentang Quran, siapa-siapa tahu tentang Al-Quran, wa amila, dan dia beramal dengan Al-Quran, wa allama, dan dia mengajar pula. Cukup tiga syarat, kata Nabi Isa AS. Maka orang ni, kata Nabi Isa, yud'a fi malakutis sama, orang ni akan dipanggil di malakut langit. Di alam langit sana dipanggil sebagai orang yang azimah, sebagai orang yang sangat agung, yang sangat hebat di sisi Allah. Bila dia alima, amila, allama, dia tahu, dia beramal dan dia mengajar. Lepas tu siapa yang paling hebat sekali? Baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad lah orang yang tahu, kemudian beramal dengan Quran dan mengajarkan ilmu Al-Quran tu sampai kepada umat dia. Maka dialah orang yang paling tinggi sekali kedudukan. Thummal asbahu fal asbah. Dan orang yang datang kemudian selepas daripada Rasulullah ialah orang yang menyerupai Nabi, menyerupai Nabi. Maknanya alim ulama, alim ulama, alim ulama. Yang menyerupai Rasulullah itu orang yang kedudukannya tinggi dan tinggi dan tinggi. Paling rendah ulama kata ialah orang yang faqih kitab. Orang yang faqih satu kitab. Dia pandai bab kitab ni. Ada orang bukan faqih kitab, faqih bidang je. Faqih bidang apa? Faqih bidang fiqh je. Fiqh pun jangan tanya saya bab muamalat, bab ibadat je. Ibadat pun jangan tanya saya ibadat solat, ibadat puasa, ibadat ibadat semayang je. Tu maknanya makin sempit kealiman seseorang tu. Jauh kata dengan ulama dulu. Kita hari ni mari mengajar kita apa? Kita fiqh. Nama je fiqhnya. Fiqh ni fiqh apa ustaz? Fiqh ibadat. Tanya lagi, ibadat apa yang dalam ni ustaz? Solat je. Kalau solat je, maknanya alim bidang solat je. Contoh jangan tanya bab zakat dia. Tanya bab zakat selerok dia jawab. Tanya bab haji selerok boleh hati. Tanya bab munakah selerok dia jawab nanti. Dia tak nak jawab malu. Dia jawab, jawab dia berselerok ilmu. Sebab apa? Kepakaran dia boleh jadi dalam ilmu fiqh ibadat. Ibadat tu pula solat saja. Itu nak beritahu zaman kita, orang yang berilmu tak sama dengan orang dulu. Sikit-sikit hilang kehebatan ilmu orang-orang yang terdahulu. Kalau alim pun alim bidang-bidang tertentu saja. Baik. Pada tu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Daripada Ali karamallahu wajah, Ali kata sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dengan belajar sebelajar-belajarnya. Belajar Quran bukan setakat belajar membaca. Belajar faham, belajar tafsir dan sebagainya lah. Dan mengajarkannya kepada orang lain. Baik, tengok orang yang saya fahami. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah bahawa ia akan dipelihara dari dirubah atau ditambah atau dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga. Sebab tu ahlul Quran adalah ahlul Quran wa khassatuh. Orang yang alim Quran ni, penghafal-penghafal Al-Quran, dikelar sebagai hamalatul Quran, orang yang piko Quran dalam diri dia. Tu kata Nabi, ahlullahi wa khassatuh, VIP bagi Allah Ta'ala. Mulai dari membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang lain dan sebagainya. Nah, barang siapa belajar atau mengajar Al-Quran bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia dan sangat tinggi darjatnya dan sangat banyak pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Hari ini orang pakat berkhidmat untuk Quran, dia nak mengajar Quran tak pandai. Saya ada tanah ustaz, kita buka mak tahfiz nak tak?
Ada orang kaya gitu tawar. Cuma kita lah tak sanggup pula. Saya nak mengajar Quran tak boleh, nak mengajar budak-budak menghafal Quran tak pandai. Saya hanya ada tanah. Jom ustaz, kita buka tempat tahfiz. Saya bagi tanah, saya bagi dana. Lepas tu kita lah malah pula. Cuma ada orang yang bentuk dia macam tu. Ada orang hanya bagi dana, ada orang bagi tanah, tapi semua tu khidmat untuk Quran. Ada yang di Sungai Buloh tu kan, secara percuma dia. Secara percuma dia ajar anak-anak tersebut. Dia sendiri yang cari belanja biaya. Itu orang khidmat untuk Quran. Baik. Habis itu dulu, akan datang insyaAllah sambung lepas daripada raya. Sebab ada tahlil lepas ni. Saya tahlil lama 1000 kan tuan. Sebab tu saya berhenti awal. Hadis yang ke-13 lepas daripada raya. Lepas daripada raya, orang alim itu sifatnya tawaduk dan berwibawa. Gitu sifat orang alim. Wallahu a'lam ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله